Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut ya. Kita mau buat define kolomnya ya. Ke menu define, section properties, terus ke frame section ya. Sini kita udah buat ya beberapa penampang ini yang nanti kita gunakan. Terus kita pilih lagi add new property-nya. Kita ganti konkret ya, kita pilih rectangular. Nah, untuk dimensinya ini si kolom 800 kali 600 pedestal ya. Pedestal 600. Ini kita pakai concrete. Tadi dikasih nama belum ya? Lupa kayaknya. Coba kita cek lagi ya. Ini oke dulu aja, nanti kita rubah lagi. Ini ke material, kita lupa kasih nama kayaknya. Oh, ini udah ke 300 ya. Kita lupa kasih nama di sini ya. Ini juga kita ganti warna biru. Oke. Okay. Nah, ini untuk kita edit ya. Kita edit si pedestalnya. Modify ya. Nah, terus set modifier ini ada di SNI tabel ya, SNI 2847 2019 ya, tabel 6.6.3.1.1 yang B nya ya, momen inersia dan luas penampang yang diizinkan untuk analisa elastik pada level beban terfaktor ya. Ini kalau untuk kolom itu kita ganti 0,7 ya, 0,7. Ininya juga sama ya, 0,7. Nah, kemudian section properties kita lihat. Nah, concrete reinforcement-nya ya. Nah, ini untuk selimutnya 40 ya. Nih, kita pakai di sini. Oh iya, harusnya kita buat baja tulangan dulu ya. Kita buat baja tulangan nanti ya. Ini jumlah tulangan bisa kita hitung sebenarnya. Misalkan di sini ada tinggi kolomnya ya, tinggi kolomnya atau lebar panjang kolom. Terus lebar kolom di sini ya. Misalkan ini sini panjangnya 800 ya, 600 100 mili. Kemudian sini kita hitung dulu ya luas kolom ya. Luas kolom, katakan ini C1 ya. Ini C1, ini C2 ya. C2, nah C1 dikalikan C2 ya. C2 di sini. Sama dengan ini, nah, ini untuk luas kolomnya ya, luas kolom AG-nya dia ya, ini luas kolom AG ya, soal ini AG-nya ya, terus rasio penulangannya.
ini rasio penulangan ya. Misalkan kita mau pakai 1% ya, 1%. Ya, sama dengan ini dikalikan 1% ya, persen. Oke, nah ini kebutuhannya ya, kebutuhannya. Oke. Terus diameter misalkan ini dipakai diameter 19 ya. Diameter 19 yang dipakai. Kemudian luas tulangan ya. Luas tulangan. Ini kita mau nentuin jumlah tulangan dulu ya. Jumlah tulangan di si kolomnya itu. Luas tulangan di sini sama dengan 1/4 ya. Kali 22 per 7 kali dorong ini. Nah, ini rumusnya ya untuk diameter 19 per 4 kali pi-nya ya 22 per 7. Milimeter pangkat 2. Ini tinggal kita bagi aja sekarang kebutuhannya berapa ya kan. Kataan kita udah dapat ya. As kebutuhannya 4.800. Berarti jumlah tulangan ya. Jumlah tulangan ini sama dengan ini dibagi ini. Nah, dapat 17, berarti kita round up 1, katakan round up 1 ya. 17 batang. Nah, ini kebutuhannya ya. Kebutuhannya 18 batang. Ini yang kita input nanti. Berarti kalau 18 sini kita pakai 5 ini 10. Ntar kita rubah dulu. Ini kita rubah dari diameter 19 ya. Ini belum ada ya. Diameter 19. Nanti kita buat dulu ya. 6
18, 18, 12. Nah, ini spasinya kita pakai 13 juga belum ada ya di sini. Ini 150. Enggak apa-apa ya. Spasinya. Oke. Ini kebanyakan. Lupa ya, teman-teman. Oke, kita rubah lagi. Ini kebanyakan nih. 3 6 4 6 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 kurang ya, kurang 2. Ininya 5 berarti. Oke. Jadi untuk kolom seperti itu ya. Nanti kita bikin baja tulangannya ya, di sini belum buat. Oke, pedestal 6 sama 80 udah. Sini ada dua kalau nggak salah dia. Kita lihat lagi ya, ini ke 300 sudah benar. Kita cek kembali ya. Kemudian satu lagi itu kolom pedestal ya, ini kita add new copy aja ya, kita add new copy, kita ganti 400 700 kali 700. Ini 700, 400 ya. Nah, ini. Nah, ini juga sama ya, nanti kalau mau di apa namanya, dihitung lagi nggak masalah ya. Tadi kita udah di sini ya, ini untuk selimutnya ya. Seperti ini teman-teman. Oke. Mungkin kita lanjut di video berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.